Nah, jadi kalian lihat timingnya, raket kalian pun juga nggak boleh di sini, guys. Harus di atas gini. Nih, dan usahakan itu mukulnya, bolanya ada di depan kalian. Ya, kita bicara kalau ini bolanya lambung ya, yang pertama ini ya. Nih, jadi set tangan kalian di sini, lompat. Tuh. Oke. Nah, ini Bang Pai contohin yang kedua, kalau bolanya agak datar. Tapi kalau dia datangnya cuma setengah, kan dia cepet. Kalau kita mau full, itu susah. Jadi gini, lihat. Hup. Tuh. Langsung aja. Cet, cet. Tuh, langsung. Paketnya gini, jangan di bawah gini. Tuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Revive Sport. Guys, kali ini Bang Pai mau bagiin tutorial bagaimana caranya mengatur timing untuk smash jumping. Oke guys, jadi banyak yang kalian itu Bang Pai lihat ada yang timingnya tuh dalam artian nggak bisa ngelihat posisi bola. Jadi antara jumping sama pukulannya itu nggak tepat atau memaksakan bolanya nggak enak tapi dipaksain smash. Nah, yuk Bang Pai contohin ya. Oke guys, yang pertama adalah smash jumping full. Nah, jadi kalian lihat timingnya, raket kalian pun juga nggak boleh di sini guys, harus di atas gini. Nih, dan usahakan itu mukulnya, bolanya ada di depan kalian. Ya, kita bicara kalau ini bolanya lambung ya, yang pertama ini ya. Nih, jadi set tangan kalian di sini, lompat. Tuh. Oke, nah ini Bang Pai contohin yang kedua, kalau bolanya agak datar. Oke guys. Oke guys, yang kedua bolanya datar tapi tetap jauh ke belakang. Nah, jadi kalian langsung aja sentak gini guys. Tuh. Langsung. Tapi tarik ke depan ya. Ya, jadi gini. Kan kalau yang pertama gini. Tuh. Oke. Nah, yang kedua. Nih, lihat yang kedua. Langsung. Tuh, ke depan. Ya. Jangan kalian buang gini. Jangan kalian buang gini. Tuh. Ya, jangan malah ke belakang. Apalagi kalau kakinya kalian salah. Jangan gini. Tuh, kaki kanan ke depan. Ya, lihat gini. Jangan ngebuang gini. Oke? Tapi ke depan gini. Tuh. Oke, untuk bola yang datar. Yuk. Nah. Ya, jadi jangan salah malah buang ke belakang. Tapi buangnya ke depan sentaknya. Jangan buang. Tuh. Jangan nahan ke belakang. Buang langsung ke depan. Oke? Yang terakhir, kalau bolanya datar, tapi itu setengah. Nih, gue perhatiin lagi. Jangan sampai salah. Oke guys, jadi kalau bolanya itu setengah ya dan ada di pojok sini, jadi kalian langkahnya yang pertama kan gini, tuh ngatur timingnya ya, bisa jump smash full. Nah, yang kedua kalau bola datarnya jauh bisa gini, buat ambil full. Nah, kalau bolanya itu setengah
ya, jadi nggak terlalu ke belakang. Dia agak datar nggak ngelambung. Kalau lambung walaupun setengah nggak apa-apa, tetap full aja smashnya. Tapi kalau dia datangnya cuma setengah, kan dia cepet. Kalau kita mau full itu susah. Jadi gini, lihat, hup, tuh, langsung aja, cet cet, tuh, langsung. Paketnya gini, jangan dibawa gini, tuh, ya, langsung full gitu aja. Jadi jangan, udah raketnya di sini, gini, ya. Jadi udah dari start tengahnya tuh udah yang, tuh, udah ancang-ancang dari tengahnya, jangan di sini. Jangan gitu, ya, langsung full dari tengah, cet. Oke guys, pasti bolanya dia lebih kenceng, kayak lebih cepet gitu, kayak matil gitu bolanya. Oke guys, selamat mencoba, sampai ketemu di video berikutnya.